jenar kabeh kan. Di sebelah kiri wasit tentunya dengan jersey berwarna silver kombinasi putih ialah tim bola voli putra Raja Muda Tuntang Semara Jawa Tengah. Kali tentunya kita nantikan perjalanan partai ketiga Z bertambah 19 September 2019 Bapak Pencisian Pulpi 8 besar lewat 1 tekanan pertama dari Boboho. Buka poin pertama bagi Boboho 1-0. Dan satu ancaman sang setter Ateng gagal melebar sayang Ateng. Poin tentunya bertambah bagi Raja Muda 1-1. Mata Ateng ke depan, lepaskan serangan Boboho. Cukup mudah tentunya kali ini lewat Boboho 2-1. Leading satu angka sementara lewat sang winger Marcos Gonzalo. Lepaskan serangan Marcos Gonzalo, ada jalir sang libero Heru ke depan. Gagal is blocker tentunya. Poin kembali bertambah bagi Boboho 3-1. Balik kita nantikan bersama pasang quicker Marcos Gonzalo. Pantul-pantul segelit bundar. Api konsentrasi lepaskan serangan gagal. Sayang melebar. Poin berpindah 2-3. Leading satu poin sementara. Buat Yogi lepaskan serangan, ada Ateng ke belakang. Agus Tepos terkapar dengan sempurna Heru Mali lewat satu kemampuan Sonic, satu perempatan kembali lewat satu serangan Agus Tepos gagal. Poin bertambah tentunya 3-3. Pasca serangan agak tinggi satu kemampuan Yogi lepaskan serangan tinggi ke depan, satu perempatan ada Ateng, satu bola quick back belum seberapa cukup mudah kembali buat Agus Tepos is blocker lewat jalin sang libero ke depan Raja Muda. Sony gagal. Poin tentunya bertambah bagi Boboho Kabupaten Semarang 4-3. Leading satu poin lewat Yogi Mali, satu bola opotong dari Mali. Poin kembali bertambah bagi Raja Muda 4-0. Lewat Zani, ambil konsentrasi, lepaskan serangan Zani, ada sang libero kembali Ateng. Luar biasa, cukup mudah bagi Aji sang winger. Poin tentunya bertambah kembali bagi Boboho Kabupaten Semarang. Lepaskan serangan agak tinggi Kati Mali, satu fix back tentunya. Poin kembali bertambah bagi Raja Muda Semarang Jawa Tengah 5-0. Lewat sang winger Mali lepaskan serangan Ateng kembali lewat satu nama gagal.
satu serangan yang dibangun bagi anak-anak Boboho. Poin bertambah bagi Raja Muda 6-5. Wah, mabuk lem. Balik kita nantikan. Buat balik Sang Wigger lepaskan serangan gagal sayang. Modal harus dibuang sia-sia bagi Mali Sang Wigger. Adam Sabah kembali sama kuat sama Amin sama rata. Dengan satu nama Aji Sang Wigger lepaskan serangan. Agak tinggi ada Yogi is blocker. Satu kemampuan kembali tekanan Raja Muda. Ada Popoho Zayang Tepos tidak dapat menjangkau bola. 7-6. Dengan satu kemampuan di posisi satu. Kita nantikan Raja Muda seorang Jilal. Lepaskan serangan sayang Jilal terlalu lama. Baik tentunya bertambah bagi Boboho Kabupaten Semarang 7-7. Kembali kita nantikan lewat seorang Haris. Lepaskan serangan dan Jilal sang libero. Hero satu kisah belum seberapa. Kembali lewat satu kemampuan. Ada Yoki ke depan. Boboho attack. Satu kemampuan Harry. Sayang satu perempatan dari Harry gagal. Poin bertambah 8-7. Typical tip out yang pertama. Typical tip out telah usai. Kedua tim memasuki lapangan pertandingan tentunya. Unggul satu angka lewat bendera Popo Kabupaten Semarang. Ada Haris. Satu quick spec tentunya bagi Ziken berhasil kali ini. Poin bertambah bagi Raja Muda 8-0. Kembali sama kuat sama Amin sama rata. Buat sang setter Heru. Ada attack kembali Agus Tepos. Lewat Jilan sang libero. Agak tinggi lewat satu kemampuan Sony. Gagal sayang Sony. Poin bertambah bagi Boboho 9-8. Kembali kita nantikan lewat attack lepaskan serangan tinggi ke depan gagal. Sayang tidak sampai attack 9-9. Kembali terjadi Asmaul Husna 9-9. Lepaskan serangan ada Haris ke depan attack agak tinggi. Gagal is blocker tentunya. Poin kembali bertambah bagi Raja Muda. Kita nantikan lewat Sang Wigger Ziken. Api konsentrasi sepenuhnya Ziken. Ada Sang Libero. Kembali lepaskan serangan Raja Muda. Tentunya blocker-blocker tangguh dari Raja Muda. Poin kembali bertambah 11-9. Dua angka memimpin sementara lewat Raja Muda. Ada Haris attack Agus Tepos. Gagal kembali Agus Tepos. 12-9. Kembali tim telah usai. Kedua tim memasuki lapangan pertandingan. Tentunya kita nantikan bersama agak tinggi. Ada attack satu perlambatan Agus Tepos. Ada Yogi. Lewat Sony satu kemampuan Raja Muda. Kembali Popo Kabupaten Semarang menekan Agus Tepos. Berhasil tentunya. 10-12. Tertinggal dua angka sementara. Lewat Sang Wigger Marcus Gazzaro. Lepaskan serangan Jilal. Laku tinggi Yogi. Berhasil tentunya satu skema variasi bagi anak-anak Raja Muda. Poin bertambah 13-10. Tiga agam memimpin sementara. Lewat bendera Raja Muda ke belakang attack Agus Tepos satu perempatan. Ada Sony kembali lewat satu bola free ball ke depan. Ada Sang Libero ke depan. Luar biasa. Keras tentunya Aji. Poin bertambah 11-13. Tentunya semakin berarti buat Agus Tepos. Terima Sang Libero ke belakang. Ada Malis Sang Wigger Agus Tepos ke depan. Kembali Aji, Aji, Aji. Kembali satu perawanan Sang Wigger dari Aji.
tentunya menyulitkan pertahanan-pertahanan bagi Raja Muda. Pasca serangan ketiban ada ke Gusti Bos, ke depan kembali toss on. Poin berpindah sementara bagi Raja Muda 14-12. Lewat Sony, satu ancaman di posisi satu Sony. Apil konsentrasi, lepaskan serangan tinggi depan ada Agus Tepos. Ke belakang Ateng, kembali gawai angkat tinggi. Heru ke depan, lewat satu kemampuan Raja Muda. Kembali Popoho, ada Agus Tepos di sana. Mengajam lewat Haris, satu penyelamatan. Heru ke depan di posisi empat, atas ball. Kembali poin tentunya bagi Raja Muda. 15-12. Tiga angka memimpin sementara. Pas satu nama Sony, lepaskan serangan ada Agus Tepos. Ke depan Haris, cukup satu kemampuan lewat sang libero. Ada Agus Tepos, ancaman Bobohu Raja Muda. Oh sayang, gagal satu pelanggaran. 13-15. Dua angka tentunya. Lewat Tumper, lepaskan serangan Tumper angka tiga ada Yoga Heru Mali, lewat satu tekanan. Kembali Bobo Kabupaten Semarang, Agus Tepos. Back to taker 3 meter dari Agus Tepos. 15-14 lewat Tumper, lepaskan serangan tipis di atas ada Heru ke depan, lewat satu kemampuan ada Mali. Kembali ada Heru, ada Yogi, satu rebatan kembali sang libero Ateng Aji tentunya. Kembali satu peranan bola-bola quick dari Boboho. 15-15. Kembali lewat Tumper, satu serangan agak tinggi ada Mali, quick spek terkapan dengan sempurna. Gagal satu resibol penyelamatan dari Heru. 16-15. Tipikal tim auto langsai. Kedua tim memasuki lapangan pertandingan buat Raja Muda. Kita nantikan ada Popoho, ada Tumpet di sana. Attack, back attack Agus Tepos. Harus ditutup rapat-rapat tentunya bagi Jilan. Kembali poin bertambah 16 Zaba. Buat sang winger Mali. Lepaskan serangan Mali, Tumpet ada Attack ke belakang. Satu bola fullback tentunya cukup mudah bagi Haris. Poin bertambah 17-16. Leading satu poin tentunya. Kita nantikan bersama-sama lewat Aji Pantul-pantul sekulit bundar. Lepaskan serangan ada Cilar sang libero ke belakang. Kembali satu penyelamatan dari Marcos Gazzaro gagal. Poin tentunya bertambah 17-17. Lewat Jilan, hampir konsentrasi di posisi satu. Ada Haris, attack, Haris menekan. His blocker berhasil toss ball 18-17. Satu angka memimpin red bendera Bopo Kabupaten Semarang. Ada Haris, Jilan sang libero. Kembali satu tipu daya yang mematikan bagi Heru. 18 sama. Sama kuat, pasang center Heru ada Hari di sana mengancam ada attack Agus Tepos. Berhasil cukup mudah bagi Agus Tepos. 19-18. Kembali memimpin satu angka sementara. Kita nantikan lewat attack sang center gagal. Sayang melebar di posisi satu attack. Poin tentunya bertambah bagi Raja Muda. 19-19. Was satu ancaman Sikin, lepaskan serang ada sang libero. Ateng ke depan Agus Tepos. Was satu kemampuan Sikin, ada Mali. Terjadi bola ganda tentunya. Terlihat jelas dari wasit satu Buk Agus 20-19. Mali buat Bobo Kabupaten Semarang, Marcos Gansaro. Lepaskan serang ada Jilal ke depan Sony. Tentunya satu skema bola variasi. Bertambah poin bagi Raja Muda 20-20. Lewat Yogi, lepaskan serangan Yogi ada Haris ke depan, Ateng ke belakang Agus Tepos. Kembali Raja Muda mengancam, buat satu tekanan Popoho, Popoho belum
belum seberapa. Lewat satu kebobolan, satu pengembalian. Sony is blocker. Toss ball tentunya. Poin kembali bertambah bagi Raja Muda. 21-20. Buat Yogi lepaskan serangan nanti ada sang libero ke depan Agus Tepos is blocker. Ada Cina lewat satu kebobolan. Kembali Sony satu penyelamatan. Yogi Mali ke depan di posisi 2. Kembali satu penyelamatan tentunya bagi Sony. 22-20. Kembali kedua tim memasuki lapangan pertandingan 22-20 kita nantikan lewat attack. Kembali Aji sang wiker menyulitkan. Benar-benar keras tajam. 21-22. Kembali satu angka diancam bagi Raja Muda. Lewat Mali ada Agus Tepos. Attack ke belakang Haris. 22-22. Kembali sama kuat, sama abik, sama rata. Lewat di posisi 1 Agus Tepos lepaskan serangan Agus Tepos. Ada Mali, Heru, Yogi satu perabatan. Ada sang libero, attack ke depan Haris. Satu kemampuan dari Jilan sang libero. Ke depan kita nantikan lewat Jilan. Sayang, ribu sayang kembali melebar. 23-22. Berbalik kedudukan satu angka. Tip out. Unggul satu poin sementara lewat Boboho. Juragan aksesoris HP terpura. Kita nantikan lewat Zodi lepaskan serangan. Ada Mali, ada Heru ke depan Jilan. Lewat satu kebawahan sang libero. Kembali tumpar ke depan. Berhasil tentunya. 24-22. Akankah menjadi satu angka terakhir bagi Boboho? Ada Jilan sang libero. Kembali gagal. Berhasil maksudnya. Poin kembali bertambah 23-24. Kembali Mas Zodi. Satu ancaman bagi Boboho Kabupaten Semarang. Pantul-pantul si kulit bundar. Lepaskan serangan ada Agus Tepos. Ateng ke depan Haris. Mali tentunya. Harus digagalkan. Harus serangan bagi Boboho. 24-24. Balik kita nantikan bersama-sama. Raja Muda Jawa Tengah. Lepaskan serangan ada Agus Tepos. Luar biasa tentunya lewat Aji. 25-24. Satu angka tentunya ada Zoni Raja Muda. Satu tekanan. Berhasil kembali 25 sama. Sama kuat, sama apik. Rasa kuingar Mali. Padul-padul sigurit bundar Mali. Ambil konsentrasi sepenuhnya. Lepaskan serangan gagal. Kembali sayang berhasil tentunya 26-25. Berbalik kedudukan sementara. Ada Mali lepaskan serangan tinggi ke depan. Kembali satu modal harus dibuang sia-sia bagi Mali. 26-26. Sama kuat kita nantikan bersama-sama. Lewat Ajik Sangwikan lepaskan serangan ada Heru. Kedapat Jilan gagal. 27-26. Akankah menjadi satu angka terakhir bagi Boboho Kabupaten Semarang? Ataukah harus digagalkan bagi Raja Muda Jawa Tengah?
27-26. Tentunya semakin menghibur para sahabatku pecinta voli Mania. Lewat Ajik lepaskan serangan sasen tergagal. 27-27. Lewat Jiran Padul-Padul sekulit bundar. Kita nantikan bersama-sama menunggu apa-apa dari Bang Wasit. Lepaskan serangan titik depan ada Haris Atek ke depan. Marker Charzaro berhasil tentunya. 28-27. Ada Haris di sana di posisi 1. Pasai bola sepenuhnya. Lepaskan serangan Jilar sang libero. Heru ke depan. Yogi Tasplot. Lewat 1 kemampuan gagal. Luar biasa tentunya. 28-28. Kembali sama kuat lewat Heru. Lepaskan serangan tinggi ke depan Heru. Ada Agus Tepol. Kembali Marcos Casaro. Agus Tepol. Sayang kembali kesempatan emas bagi Agus Tepol. 29-28. Satu angka bagi Raja Muda. Kita nantikan bersama. Lewat sang center Heru. Lepaskan serangan ada Haris ke depan. Heru attack is blocker. 29-29. Tentunya entah harus sampai kapan harus begini. Saya lelah. Lewat Ateng kembali sang setan. Lepaskan serangan tinggi depan adalah Heru. Yogi ke belakang Heru. Raja Muda. Poin tentunya bertambah bagi Raja Muda. Lina Dika bersama-sama lewat Zikin Zaz. Zagwiger Buddha lepaskan serangan tipis catatan ada sang libero. Lewat satu kemampuan tentunya Agus Tepos. Ada Heru Sony. Raja Muda mencoba menekan. Luar biasa. Luar biasa tentunya. Menutup tuntas di perjalanan Z pertama partai ketiga.